Yo guys, Kyusunda di sini. Kali ini kita akan bermain Free Fire. Minecraft, cok. Weh, salah logo, cok. Malu-malu. Namanya juga manusia, Pak. Namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Oke, kali ini kita akan bermain Minecraft dan menyiksa village ini. Oh, that's hot. That's hot. No. Enggak, cok. Nanti pilihnya marah, cok. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian like, komen, dan subscribe dulu, oke? Kue mari campur comro. Mari kita intro. Yo, Ibro, kita sudah di dalam gamenya. Dan inilah addons dari senjata Epogan di Free Fire. Kita lihat di sini ada scar, shotgun, UMP, AK dan MP40. Mantap, cok. Oke, sebelum gua review, kalian subrek dulu, komen dulu dan like dulu. Oke aja, cok. Nah, ini scar Megalodon apa? Scar 2 juta, cok. Nah, ini juga shotgun 2 juta, anjay. Ini UMP 2 gratisan. Dan ini adalah AK 2 juta. Dan satu lagi ini MP40 2 juta. Tapi belum ada XM8 ya. Sorry ya. Nanti gue tolong cariin lagi. Oke. Agar lebih jelas, kita coba ke ini. Nembak hewan, cok. Tembak di sana. Kita coba apakah hewannya akan mati atau enggak. Nah, hewannya mati, cok. Kita ambil dulu dagingnya. Nah, di depan ada. Kita coba tembak lagi ya, guys ya. Kita coba MP40. Nah, mati juga. Kita coba shotgun. Mati. Anjir, satu hit doang, cok. Mantap. Kita coba scar, cok. Bentar, kita cari dulu hewannya untuk kita bunuh. Anjay, mana tadi? Nah, ini ternyata ada hewan. Kita coba pakai scar 2 juta ya, cuy. Kita mati juga. Tinggal ini, cok. Kita coba UMP. Nah, wah, mantap, cok. Semuanya berjalan dengan baik ya. Yo, kalian kalau belum tahu cara pasangnya, simak video ini sampai habis. Gua akan kasih tahu cara pasangnya di video ini. Yoi. Kita siangin dulu agar jelas membunuh hewan. Kita coba bunuh lagi. Kita coba pakai apa ya, Gus? Gus, kok jadi Agus, cok? Aduh. Shotgun, mana shotgun? Bentar. Nah, kita coba shotgun. Siapa tahu kalian belum puas tadi lihat shotgun membunuh hewan. Nah, bukan, dah mati lagi. Nah, kita coba lagi yang MP40. Tembak ini ayam, mati juga. Ini perlengkapan kuda gua gak bawa tadi, lupa, cok. Apa kita tembak kuda apakah mati? Oh, enggak, cok. Kalau dinaikin gak mati, cok. Oke, mungkin cukup sekian reviewnya. Mari kita ke cara pemasangannya. Oke. Yoi. Kalian cari file yang kalian download di komen. Nah, kalau udah ada, ini namanya addons Epogan FF ya. Kita klik satu kali aja pakai perasaan, lalu klik lihat. Nah, di sini ada Epogan FF 2 ya. Ada BP dan RP.
Nah, BP ini behavior packs dan RP itu resource packs. Nah, kita pindah dulu yang BP-nya. Cara pindahnya gampang banget. Kalian tinggal klik lama yang file BP-nya, lalu kalian klik salin dan pindah ke folder games, lalu komojang, lalu behavior packs. Nah, lalu kalian klik yang warna hijau. Nah, setelah selesai itu, kita pindahin lagi yang RP-nya. Kalian klik, lalu klik salin, lalu ke folder games lagi, komojang dan resource packs. Nah, kalian klik tempel di sini. Nah, ini udah jadi. Mari kita aktifkan di Minecraft ya. Cara mengaktifkannya sangat gampang banget. Nah, oke, kita sudah di dalam game Minecraft-nya. Kalian tinggal pilih aja dunia mana yang kalian mau pakai addons itunya. Kalian klik paket sumber daya dan klik paket saya. Nah, di sini ada addons Free Fire. Kita klik aktifkan. Nah, setelah itu kita klik paket perilaku dan maka addons-nya otomatis akan terpakai di sini ya. Nah, jadi seperti itulah caranya. Bagi kalian yang mau addons TNT, tunggu besok. Oke, yo guys.